Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Oh, iya, oke, saya menuju ke ruang podcast ya, Bu. Terima kasih. Kembali lagi dalam podcast Mak Sanis. Nah, kali ini di podcast kita kedatangan dua kakak berprestasi yang kemarin habis memenangkan lomba robotika tingkat internasional, Bu. Lalu nama robotnya dan kegunaan dari robot itu sendiri apa? Namanya itu robot solidaritas. Dan gunanya itu untuk membersihkan lantai dan mensterilkan ruangan dengan cara menyemprotkan disinfektan untuk mengurangi penyebaran kuman. Gitu. Jadi kenapa bisa berpikir untuk membuat robot yang membersihkan ruangan kita? Karena pada saat proses pembuatannya itu terjadi waktu COVID. Jadi kita terinspirasi untuk membuat robot yang bisa membersihkan dan mensterilkan ruangan. Kalau pembuatannya itu berapa lama? Sekitar 2 minggu. Jadi gitu. Mungkin kita bisa lihat robotnya.